Saya lanjutkan dengan pertanyaan Mas tadi. Apakah kemungkinan kedua orang ini, baik WL maupun RA ini adalah pemasok untuk para public figure yang lain? WL ini dulu bekerja sebagai kru di beberapa kru untuk kegiatan para public figure. WL ini kemudian dia banyak mengenal beberapa public figure yang ada. Setelah itu kurun waktu 2 tahun lebih ini dia mulai bermain dengan dunia narkotika. Cuma sebagai kurir. Dari informasi inilah yang kemudian akan kami dalami. Apakah kemungkinan kurirnya dia untuk para public figure yang lain atau kurir untuk memang pemesan-pemesan di luar dari public figure. Kami akan dalami. Siapapun nanti yang masuk di sini, kami akan lakukan penangkapan atau pengejaran kepada yang karena sudah mulai terbuka. Saya harus pisahkan sedikit supaya tidak terlalu goyang nantinya, ya. Karena memang dia banyak pernah bekerja di sebagai kru di beberapa kegiatan-kegiatan public figure. Ada indikasi bahwa dia juga pernah memberikan ke yang lain. Ini masih harus kami dalami. Kami saya belum bisa menyampaikan sekarang. Kali ini masih dalam tahap penyidikan oleh teman-teman dari Satnarkoba Polres Metro. Jelas ya? Cukup ya?